Halo semua, welcome back to Foodie Friday. Ada orang yang nanya di komen, kenapa sih nggak ada buah yang berwarna biru? Saat gue baca pertanyaan ini, yang kepikir di kepala gue adalah blueberry. Tapi itu sendiri juga nggak benar-benar biru terang. Well, in general, makanan berwarna biru itu jarang banget, apalagi yang biru terang. Makanan kalau dari hewan warnanya gitu-gitu aja. Hanya daging sapi warnanya merah, terus kalau dimasak jadi coklat. Daging ayam, daging babi, ya warnanya putih. Sayuran, warnanya hijau, yaitu juga karena tumbuhan warna hijau karena ada klorofilnya. Makanan yang benar-benar berwarna sebenarnya cuma buah. Warnanya tuh ya merah, kuning, kebanyakan. Buah berwarna karena didesain untuk menarik attention, attention dari binatang. Di dalam makanan yang berasal dari tumbuhan tuh ada dua pigmen utama. Yang pertama tuh karotenoid. Karotenoid itu memberikan warna merah, kuning, atau orange. Contohnya ada karotenoid itu sesuai namanya adalah carrot, wortel. Pigmen yang kedua adalah antosianin. Antosianin tuh ngasih warna biru, merah, ungu. Contoh makanan mengandung antosianin itu adalah terong atau anggur. Kalau kita lihat dari kedua pigmen ini, dua-duanya memiliki warna merah. Kenapa sih merah? Sepertinya merah itu karena dia adalah warna oposit dari hijau. Jadi kalau pakai warna merah itu sangat mencolok. Di dalam color teori sendiri, warna merah sama hijau itu sangat berlawanan. Dia tuh berada pada sisi yang berlawanan dalam color wheel. Makanya itu kita nggak pernah dengar warna campuran merah dan hijau. Nggak ada tuh kata kayak reddish green. Jadi, berdasarkan dari hal ini, kalau tumbuhan pengen membuat buah yang sangat stand out dari warna hijau, mendingan dia bikin merah dibanding biru. Biru sama hijau masih sebelahan warnanya, sedangkan hijau sama merah sangat berlawanan. Sekarang kita lihat secara fisika. Secara fisika, gelombang cahaya biru adalah gelombang yang sangat pendek atau frekuensinya tinggi. Hubungan energi dengan frekuensi adalah E sama dengan HF. Semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi energinya. Jadi cahaya biru ini energinya tinggi. Karena energinya tinggi, energi ini lebih baik diserap sama klorofil buat sama tumbuhan untuk fotosintesis. Sesuatu yang kita lihat di dunia ini tuh berdasarkan cahaya yang dipantulkan, bukan yang diserap. Nah, karena cahaya biru ini berenergi tinggi dan diserap sama tumbuhan, dia nggak dipantulin, makanya kita nggak lihat warna biru pada tumbuhan ini. Dan terakhir, warna biru itu berdasarkan riset katanya mengurangi nafsu makan. Well, gue juga gak kebayang sih kalau di piring gue dikasih makanan warnanya biru terang. Karena gak pernah lihat, pasti gak nafsu makan juga. Oke guys, sekian buat Foodie pada kali ini. Pertanyaannya sangat menarik dan sangat kreatif. Kalau kalian punya pertanyaan lain, langsung komen di bawah. Kalau suka, jangan lupa like. Terakhir, jangan lupa subscribe. See you next Friday!